Dalam Riganin Legend of Runersia, ada 4 monster yang bisa dievolusi menjadi special class monster. Apa saja mereka? Ini dia. Yang pertama ada Dragon. Pada level 10, ada 5 pilihan tipe evolusi pada Dragon. Masing-masing evolusi mewakili elemen yang ada, yakni Flame Dragon, Frost Dragon, Thunder Dragon, Holy Dragon, dan Dark Dragon. Terlepas dari tipe manapun yang kita pilih, pada level 20, Dragon bisa dievolusikan menjadi Ancient Dragon menggunakan item Eternal Hellfire. Monster special class kedua ada Giant Snake. Pada level 10, Giant Snake dapat berevolusi menjadi Sea Serpent dan dapat kita evolusikan kembali menjadi Hydra dengan item Serpentine Gem pada level berapapun. Monster ketiga ada Lizardman. Monster ini akan berevolusi menjadi High Lizardman pada level 10 dan bisa menjadi Lizard Lord dengan item Champion Medal. Memang akan sedikit sulit untuk bisa mencapai evolusi ini karena Lizardman adalah monster yang tidak terlalu kuat di awal. Tetapi jika sudah berhasil menjadi Lizard Lord, akan sangat berguna, terutama karena Lizard Lord punya jatah 2 kali action tiap turn. Nah, monster yang terakhir adalah Mandrake. Monster tumbuhan ini akan menjadi Man Eater pada level 10 dan dapat menjadi Basilisk jika kita memakaikan item Infernal Eyeball. Itu tadi 4 monster dalam Brigandine Legend of Runersia yang bisa dievolusi menjadi special monster class. Apakah kalian sudah mendapatkan semuanya atau ada monster lain yang bisa dievolusi menjadi special monster? Coba tuliskan dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.